Gara dar 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 Nah, Oke okay, guys, gadget channel Balik Maning guys Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur gimana kabarnya Semoga sehat sukses selalu Lur Tetap dalam lindungannya Dimurahkan rezekinya Lur Terima kasih untuk semua saudaraku Yang sudah mendukung support kaca channel Motor thank you Oke Lur Ini chat. Di video kali ini mau berbagi lur ya tentang sarang ini lur. Ini kacet apa? Mau menyotir. Ini yang biasa kacet itu apa? Bikin lab itu kacet sudah bersihkan itu kacet masih campur lagi belum kacet sotir Menyotir apa ini? Sarang itu mau disotir juga guys ya bukan seperti ini langsung. Untuk dikeluarkan itu tetap mau disolder seperti itu. Tapi ini kali ini kajet mau ini, guys ya, nah, mau bikin video dan mau bikin video menyodir, guys ya. Nah, karena ada saudaraku yang tanya, ini kajet bikinkan videonya nanti biar jelas nah, seperti itu. Ini sampelnya, contohnya saya sudah mumpung ada sarangnya, guys ya, mumpung ada sarangnya buat contoh. Nah ini kacet buat contoh. Nah ini. Ini dua baris ini sarang dua baris ini ada bedanya guys ya. Nah ini. Ini kameranya saya selehkan saja biar senang guys. Ya, saya selehkan saja. Biar senang guys. Ya akan sana dikit. Aduh, ini mau pelan guys, ini apa? Sarangnya sudah kering-kering bukan 100% lagi ini guys. Ber Beratus persen Ini sudah betul-betul kering sarang Kajet sudah angin-anginkan Sudah kering, oke okay. Kali ini Kajet mau bikin video Tentang sarang guys, ya nah, Seperti ini Tentang sarang Untuk mengenali sarang guys, ya Sarang baru dan sarang lama Seperti itu Ciri-cirinya, tandanya itu seperti apa nah, Ini karena ada saudaraku yang Tanya Nah, untuk mengenali sarang-sarang baru sama yang lama nah, ini kajet bikinkan videonya oke guys ya. ini nah, ini pun sama ini boleh buat contoh buat sampel nah, boleh buat contoh buat simple sampel sampel sampling nah, oke okay. guys ya dua sarang dua baris ini Nah ini bedanya guys ya kalau dilihat dari fisiknya ini untuk mengenali sarang baru sama lama guys ya. Nah, nanti ini catatan berbagi ini untuk berbagi bagi saudaraku yang belum begitu paham sarang baru sama lama. Nah, nanti kalau sudah paham seperti ini nanti kita mau manen itu senang guys ya. Nah, seperti itu. Mau manen yang manen pilih maksudnya itu enggak manen apa ya, enggak manen yang semua sekali panen sama-sama itu kalau RBW dalam tahap perkembangan itu manen itu kebanyakan itu masih pilih bosku yang enggak semuanya bisa dipanen karena ada yang baru polesan ada yang bikin separuh ada yang sudah penuh tapi belum bertelur ada yang bertelur ada anak ada yang anak kecil ada yang anak besar dan ada yang sudah kosong anaknya terbang seperti itu kalau RBW tahap perkembangan itu kebanyakan seperti itu tapi kalau RBW sudah banyak sudah penuh nah itu ada yang seperti itu jarang Lur ya kalau manennya sama-sama satu musim kita panen sekali nah itu nanti ada yang seperti itu sedikit persennya kita tinggal sarang baru atau ada telur ada sarang belum jadi itu sedikit adanya kita tinggal seperti itu kalau sarang apa rbw sudah penuh ini kalau rbw belum penuh walaupun sudah banyak tapi belum penuh uh, dari tahap masa masih tahap perkembangan nah, itu kalau kita mau manen itu harus mengenali sarang lho, ya. nah, seperti itu ini gadget bikinkan video bagi saudaraku yang belum paham untuk mengenali sarang baru dan lama dan sarang yang harus dipanen sama belum nah, seperti itu kelur ya yang ini baris yang ini ini sarang yang baru yang baris ini sarang yang lama maksudnya lama itu satu musim ini yang segini ini satu musim ini lur ya yang lebih lama lagi itu cirinya kacet ini enggak ada, enggak ada contohnya yang ini kali tapi di video-video yang lain kacet sudah naikkan itu ada sarang lama berapa musim itu ada sudah nah, ada videonya Bentuknya seperti apa? Kenapa kok jadi seperti itu? Sudah ada. Nah ini satu musim ini sarang satu musim, tapi hitungannya sama ini lama yang ini lur ya. Nah, untuk mengenali dari fisiknya saja kita sudah tahu lur ya. Kalau bagi saudaraku belum tahu, kajet berbagi. Dari fisiknya warnanya ini sudah beda lur ya. Nah ini, ini sama-sama sarang sudah jadi. Ini sarang baru, ini sarang lama. Nah seperti itu. Ini sarang Baru itu, ya, baru jadi bentuk mangkok. Kadang belum bertelur dan sudah ada bertelur ha, seperti itu. Ini sarang yang sudah lama, maksudnya lama itu satu musim, Lur ya, yang anaknya sudah terbang ha, seperti itu. Cirinya dari fisiknya saja. Kalau kita lihat betul-betul dari bawah seperti ini, ha, kalau eh, nah ini kan dari bawah seperti ini. Kalau dari bawah ini, kita mau manen. Kalau dari bawah seperti ini. Ini fisiknya sudah kelihatan lor ya Nah itu Fisiknya itu sudah kelihatan Satu putih Satu agak kuning sedikit Nah seperti ini Nah ini bi bisa dibedakan Pokoknya kalau Pakai lampu itu Kepala itu Kita sorot lampu Ini warnanya mesti kelihatan Dari bawah pun kelihatan lor ya Kalau kita jauh dari apa itu Jauh dari sarang Dari bawah itu kelihatan Kalau sudah dekat cara lihatnya dari fisik sini saja sudah kelihatan kalau kita bisa mendekat sampai ini sama sarang nah dari atas ini pun kita bisa lihat juga seperti ini kalau kosong ini sudah jadi kosong maknanya yang baru ya sarang baru ini cirinya kalau dia sudah jadi bentuk mangkok tapi kosong maknanya dia belum bertelur nah seperti itu ini sebentar lagi sudah bertelur seperti itu pokoknya yang sarang sudah jadi lur ya yang belum jadi itu lain cerita pokoknya sudah jadi mangkok seperti ini dan yang kedua cirinya mesti ada telurnya nah, mesti ada telurnya seperti itu sama anak nah, seperti itu anak kadang kalau masih kecil baru pecah telur itu baru netas itu kadang nggak kelihatan tapi kalau sudah besar dari bawah kadang kelihatan keluar kepala keluar ekornya nah seperti itu tapi kalau masih kecil kadang belum kelihatan tapi kalau sarangnya tipis kita tembak lampu kadang kelihatan di sini ada telur ada anak kelihatan nah, tandanya seperti itu sarang yang baru dan ada telur ada anak nah, yang ini jangan dipanen pokoknya yang ini jangan dipanen yang ini nah, yang seperti ini jangan dipanen oke sudah ya tandanya yang sarang baru itu seperti itu cirinya nah, kalau kita betul-betul mau jelas, intungannya sarang sudah jadi. Ini sarang baru, sarang baru atau lama. Nah, itu kalau belum ada telurnya, nah cirinya itu satu, warnanya sarang itu putih. Yang kedua, nah ini kasurannya itu mesti bersih dan masih tebal seperti ini, lur. Nah, nah, seperti ini masih susunannya, itu masih bagus. Pokoknya, nah, nanti kita bedakan sama yang sudah bertelur anaknya terbang kita bedakan ini nah, seperti itu tandanya di sini juga ada tandanya ini nggak nah, ada pecahan telur juga dan bersih sepalnya ini agak tebal sedikit dan biasanya itu disusun rapi mau buat bertelur nah, seperti itu dan ini kalau sarang lebih baru lagi kadang ini mangkoknya jadi kadang ini mangkoknya sudah jadi kadang ini sepannya ini belum ada banyak lor ya nah, saya carikan kadang dia sepannya itu dia mau tambah itu belakang ini sudah bikin penuh tapi sepannya ini apa tempat duduknya ini kasurannya ini dia belum dibikin dulu ha nah, belum dibikin nah, nanti kalau sini sudah ya baru ini dibikin ditambah biar empuk nah, saya carikan nah, yang sarang betul-betul baru tapi kasurannya itu belum nah, ini Nah ini pun baru juga tapi belum itu Nah ini nih Nah ini Nah ini pun sarang baru ini lur. <tuh> ini sarang baru Ini sarang tapi hitungannya pun belum sebegitu jadi juga lur ya Kalau dilihat bodinya Dilihat bodinya ini belum fisiknya itu kalau kita tahu Hafal sama sarang Ini bodinya ini sebenarnya belum begitu jadi ini. Walaupun sudah bentuk mangkok tapi bodinya itu belum begitu jadi nah, ini cirinya ha, seperti ini nah, ini masih setat di apa disusun masih setat awal dia bikin mau tambah ini ditebalkan seperti ini nah, ini kan masih tipis juga nah, tapi ini kelihatan lur ya ini betul-betul sarang baru itu kelihatan nah, seperti ini nah, Ini sarangnya pun hitungannya bodinya mangkok ini belum penuh lagi ini, walaupun sudah Hitungannya ini sudah masuk tapi ini belum penuh. Nah, seperti itu. Oke ya. Kurang lebih cirinya sarang baru itu seperti itu. Yang kedua, yang ini, yang apa ini? Uh, yang satu musim atau sarang lama. Eh ini masanya lur ya. Masanya sekali waktunya. Waktunya sarang baru ini setelah dia moles sampai jadi sampai jadi ya belum bertelur ya sampai jadi itu paling cepat kurang lebih satu bulan Luri. nah, seperti itu sampai jadi itu kurang lebih satu bulan satu bulan boleh sampai satu bulan setengah nah, seperti itu itu baru bentuk jadi bentuk seperti ini dan mau di apa mau bertelur dia burungnya seperti itu oke seperti itu ya masanya kurang lebih satu bulan sampai satu bulan setengah oke sudah yang sarang baru ini sudah Ciri-cirinya seperti itu. Kalau dari fisik sama-sama bentuknya mangkok itu nggak seberapa kelihatan, tapi di warna warnanya tetap beda. Nanti kaca terangkan juga warnanya itu tetap beda itu gimana? Nah nanti yang saya terangkan ini dulu untuk mengenal ini warnanya biar beda itu gimana? Oke sekarang ini ini yang sarang sudah satu musim lur ya nah, sarang lama atau sudah satu musim musim yang bisa kita panen nah, seperti itu ini yang bisa kita panen cirinya sudah kajet sudah bagi tahu kalau dari bawah itu mesti kelihatan lur ya mesti kelihatan tapi oke okay, saya ngomongkan sekali ya nanti biar belakangnya itu saudaraku biar paham Biar paham maksudnya itu fisiknya warna ini betul-betul kelihatan baru sama lama. Kalau mau bisa jadi seperti ini, sarang bisa tahu kita tahu fisiknya warnanya itu beda. Itu apa di dalam RBW itu suhunya harus pas, Lur ya. Nah, seperti itu. Suhunya pokoknya harus pas. Nanti kalau suhunya pas itu nanti kalau kita mau membedakan sarang ini betul-betul senang loh ya nah, seperti itu untuk membedakan sarang baru sama lama itu senang kalau suhu di dalam RBW itu pas pokoknya suhu di dalam RBW pas ya nah itu seperti itu kita mau membedakan ini senang di warna itu mesti beda sarang baru sama lama itu mesti beda yang satu agak putih yang satu putih satu agak kuning sedikit seperti ini nah beda ya karena kan satu agak putih satu agak kuning sedikit karena ini baru ini lebih lama ini hitungannya paling lama pun satu bulan setengah ini sudah kurang lebih tiga bulan nah, sudah lebih segitu nah, tapi sarang yang warna seperti ini masih relatif masuk di grid bagus guys ya karena yang sarang satu musim bagusnya itu kurang lebih seperti ini di warnanya nah, kalau yang mau cari seperti ini ya seperti ini sebelum telur kita panen atau ada telur kita panen kita baru dapat sarang yang seperti ini tapi itu sarang apa rumah burung yang betul-betul sudah penuh bisa dilakukan Lur ya tapi kalau mau melakukan pun jangan sering-sering tiap musim nggak bagus juga oke sudah ya? sudah nah ini pokoknya intinya suhu di dalam rbw itu mau pas pokoknya mau pas yang dimau di dalam rbw aturannya rbw seperti itu dan kalau ngomong suhu kacer gak usah omongkan di sini kacer sudah bikinkan videonya yang pas seperti ini yang nggak pas seperti ini sudah kacer bikin videonya nah, pokoknya mau pas seperti itu saja kalau nggak pas kita mau bedakan ini nggak bisa loh susah In, ini kaca bikin contoh saja ya, kalau di RBW suhunya terlalu lembab atau terlalu basah, terpalu, terlalu dingin, terlalu sejuk, itu otomatis sarang ini semua walaupun baru seperti ini sudah berubah warna, seperti itu warnanya itu sudah agak kuning juga, kaca juga sudah bikinkan videonya juga, itu kaca sudah ada videonya juga, nah seperti itu, itu kita agak bisa membedakan, kalau dilihat dari segi warna kita nggak bisa bedakan sarang baru sama lama kalau suhunya enggak pas itu kacet tiap kali ngomong RBW itu suhu mau pas itu kita mau lihat apa saja itu senang nanti guys ya di sarang di burung di apa itu senang nah, seperti itu oke sudah ya itu kalau suhu terlalu lembab kita mau bedakan ini enggak bisa terlalu panas pun sama guys ya terlalu panas kita mau bedakan susah juga nanti sarang ini bentuknya itu enggak bisa mangkok seperti ini dia benjol sana benjol sini pecah-pecah dan warnanya pun sama berubah juga walaupun baru dia nggak bisa tahan lama nah, seperti itu dia nggak bisa tahan lama awet putih itu nggak bisa kalau suhunya terlalu panas oke sudah ya seperti itu pokoknya cara untuk uh, meniteni me, me apa, mengetahui sarang baru sama lama ini yang baru tadi sudah sekarang yang lama guys ya uh, cara untuk meniteni yang satu tadi dari warna lepas itu yang kedua kalau dari bawah enggak dari atas ini dari bawah nah itu biasanya itu ada percikan-percikan seperti ini guys ya. Nah, itu kotoran anaknya kadang ini. Nah, ini. Nah, ini kuning-kuning sedikit seperti ini kelihatan. Guys? Nah, itu. Kadang ada di sini pinggir sini, kadang ujung sini sama sini. Kadang di sini pun ada sedikit-sedikit. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau sarang baru kebanyakan bersih, guys. Nah ini kebanyakan semua bersih ini saya saya tunjukkan ini yang ini. Ini semua sarang baru, guys ya ini. Ini semua bersih, belum belum ada sama sekali kotoran yang seperti itu tadi. Nah, kalau ada walaupun ada itu kalau walaupun ada biasanya itu kadang burung itu mati di sini. Nah itu baru ada kotoran seperti ini. Tapi nggak seperti ini lagi banyak lagi sampai hitam seperti itu. Nah, cirinya itu seperti itu, oke ya. Cirinya itu, kalau dari bawah saja seperti ini. Kalau ada ini nah, warna sudah, nah ini tanda ini buat tanda juga, ini guys ya. Ini biasanya seperti ini, ini ada sudah pernah bertelur, anaknya terbang, dan kedua dari sini. Nah, ini kan banyak, ini nah, ini kadang ada yang bersih, kadang ada yang enggak, seperti ini. Nah, ini kuning-kuning, ini nah ini oke ya. Tanda di situ, warna sama ini ini ada enggak ini pecahan telur ketiga biasanya ada bekas pecahan telur nah ini yang ini ini ada kasurannya lagi ini ini tebal ini sarang tebal ini ini ada kasurannya lagi nah biasanya kalau dari atas ini ada pecahan telur nah itu nah kacet tunjukkan nah itu nah itu putih-putih itu pecahan telur nah ini tandanya ini jelas guys ya itu pecahan telur itu kalau yang kasurannya bersih biasanya itu lihat pecahnya telur ini nggak pecah guys ya nah, biasanya pecahnya telur itu diturunkan sama maknya kalau yang dibersihkan nah ini kan bersih ini ini pecahnya telur kan enggak ada ini nah ini nah ini nanti kaca terangkan juga nah, itu pecahan telur ya cirinya seperti itu nah, ini banyak ini di bawah ini dalam ini penuh Nah, ini, contohnya seperti ini ya. Ini contoh tandanya kalau sarang burung walet ini sudah satu musim atau sarang lama. Nah, itu ada pecahnya telur. Ini kasurannya ada lagi, tapi pun sudah nggak bagus seperti ini, guys ya. Ini kan masih rapi. Ini kan sudah pecah juga ini. Ini kalau belum awalnya belum jadi anak sama telur bertelur jadi anak ini biasanya rapi seperti ini Nah, semua rapi ini yang sarang baru ini, semua rapi bawahnya. Kasurannya ini rapi, nah, oke okay, sudah ya. Ini tandanya, dan kadang Nah seperti ini, ini sama, ini sama. Kadang itu kasurannya seperti ini, nah, kasurannya itu hilang nah, seperti ini. Ini pun sebenarnya awalnya pun ada kasurannya, guys. Ya, yang kaget tahu pokoknya sarang baru itu semua itu mesti ada kasurannya ini walaupun tipis tetap ada nah seperti itu walaupun kadarnya tipis nah ini ini tipis tapi ini memang sarang baru betul-betul baru ini pun setat mau di apa dibikin kasuran walaupun tipis dia tetap ada kasurannya ada kasurannya seperti tidak seperti ini dan disusun rapi seperti itu itu kalau tandanya sarang baru tapi kalau sarang lama, tandanya seperti itu tadi, ada percik kotoran seperti ini, ada pecahan telur, dan kasurannya itu kadang seperti ini, hilang seperti ini. Nah, kadang kasurannya hilang seperti ini. Ini pun bekas tandanya kotor sedikit-sedikit, kadang ada, kadang ada yang bersih, kadang ada yang nggak ada seperti itu guys ya. Nah ini bersih, nah, yang ini bersih ini, ini nggak ada percikan kotoran anak anaknya. Pokoknya kadang bersih, kadang ada itu kita tandai seperti itu guys ya nah, Tandanya cirinya itu seperti itu enggak? Enggak bisa kita satu tanda saja guys ya Kalau mau betul satu tanda saja kita dari sini baru bisa tahu kalau kita pakai cermin atau kita lihat pakai nah, Seperti ini bisa, pakai langsung kita pakai mata ini bisa Nah itu dari sini ada tandanya Itu tadi kalau enggak ini kasurannya ini bersih atau ada pecahan telur kadang pecahan telur itu enggak kelihatan guys ya kadang kalau ini sepannya masih tebal seperti ini dia masuk di dalam sana nah, pecahan itu masuk di dalam seperti ini nah ini tadi saya sudah buang masih banyak lagi nah seperti itu tandanya kurang lebih seperti itu kalau kalau pokoknya seperti itu ya kalau gak usah susah-susah mau dilihat semua seperti ini tadi usah terlalu banyak cara intinya rbw nya itu mau pas guys ya suhunya kalau rbw suhunya pas cocok eh, yang dimau itu kita nggak usah lihat sampai dalam-dalam tadi kita lihat dari bawah saja sudah tahu nanti guys. Nah, kalau mau manen itu kita sudah tahu nanti nah, warnanya di sarang itu sudah beda nah, seperti ini warnanya di sarang itu sudah beda paling senang sendiri ya ini guys di warna ini karena kita nggak usah lihat-lihat sampai atas ini nah seperti itu kita dari bawah saja sudah tahu oh ini sarang baru ini sarang lama ini sarang baru sarang lama nah seperti itu ini bisa dipanen ini tidak nah, seperti itu nah, kan kacet kadang manen kan pakai itu pakai alat tambahan dari bawah saja nggak naik atas itu nah, cara niteni cara menandai sarang baru sama lama itu seperti itu guys nah, cara nandai Cara nadai seperti itu, kajet paling pertama dulu lihat dari warna. Dari warna dulu itu baru sudah tahu karena kajet sudah biasa ya. Itu nanti dari warna sudah tahu oh itu sarang udah lama. nggak usah kita lihat pakai cermin seperti ini guys ya. Nah seperti itu. Oke guys ya. Ini kajet berbagi tentang membedakan sarang baru dan sarang lama. Seperti itu kurang lebih seperti ini contohnya seperti ini tadi yang baru sama lama tadi seperti ini oke cukup segitu saja semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam matur thank you